Pas Pak jalan pulang kan kamu cerita, maksudnya sedikit nyinggung tentang ibu kan? Hah? How lucky you are gitu, masih punya ibu. Oh, terus, I am lucky. Iya. Today is her birthday. Makanya, kiraan apa. Kan sebentar lagi hari ibu. Oke. Okay. Tanggal 22. Tapi sebentar, sebelum itu, sama mamamu dekat gak? Aku sama mama, oh super close. Super dekat. Super close. Kita tuh punya kebiasaan kalau malam itu kita jadi makan buah gitu, Pak. Kan di rumah aku tuh kayak ada rooftopnya lah gitu, ke teras kecil gitu, Pak. Ya udah kita ngobrol di situ gitu. Saya sama mama saya masa kecilnya we are like cats and dog, Pak. We're like cats and dog. Oh ya. Yeah. Tapi pas papa aku sakit, banyak dirawat di rumah sakit gitu. Saya mengapresiasi effort mama saya untuk ngerawat papa saya. Terus dia nggak pernah ngeluh gitu. Dan akhirnya, nah disitulah momen titik baliknya hubungan saya sama mama saya. Dulu, oh my god, Pak, we're like cats and dog. Yang saya ingat itu her sacrifice ya, menurut aku kayak. Kalau orang lihat sekarang kan we look very settled in financial wise, yeah. But we weren't before. Mm. And how dia itu sangat eager untuk masukin aku ke sekolah yang bagus. Pak ya Pak, maksudnya sampai jual perhiasan karena yeah, actually itu semua ibu lakukan. Yang mau saya ucapin ke mama saya itu. Harap kalau saya tahu kalau saya itu sayang sekali sama saya, dan saya harap saya maafin kesalahan yang saya bikin, dan saya harap bapak saya panjang umur, Pak, karena supaya ada waktu lebih panjang saya bahagiain dia, bakti diri saya ke dia gitu. Sebagai teman, sebagai ibu, dan juga sebagai matching kan? Partner dia lah istilahnya. Jadi ketika dia gelisah atau apapun, dia pasti datangnya ke tante. Pasti dia akan selalu akan mencurahkan semua apapun gitu. Nah, Afi itu lahir di 8 bulan 2 minggu dengan ukuran bayi 2,2. Jadi 2,2 kilo itu, tapi dia sehat. Yang pertama kali dia yang kelihatan hidungnya, karena hidungnya mancung banget gitu. Jadi semua kalau waktu Afi bayi itu ngelihat, ih ini mancung amat hidungnya. Tante sebenarnya jarang muji, sebenarnya kalau bicara jujur tuh tante jarang muji. Dia sayang sama tante, dan juga dia selalu menjaga tante itu, walaupun dengan caranya sendiri. Tapi tante tahu dia sayang sama tante dan juga sayang sama keluarga gitu. Dengan cara dia sendiri gitu. Ya, mudah-mudahan dia kedepannya jauh lebih baik lagi. Ketika kita ada masalah gitu ya, ada orang lain datang ke tante gitu. Itu lebih paling banyak tante alami. Mereka tahu Afi seorang public figure, terus mereka datang, boleh nggak minta tolong dengan urusan mereka, dengan problem mereka gitu. Kadang-kadang tante harus menyampaikan ke Afi pelan-pelan, tapi kan dia kadang-kadang kan dia juga merasa ini gak ada hubungannya sama dia gitu. Tapi tante melihat dia kalau memang bisa menolong orang, dia pasti bisa, dia pasti bantu. Yang disampaikan sekarang tetap tante selalu mendoakan dia menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang sayang terhadap sesama dan semua anggota keluarga. Jadi kenapa ngambil dia? Halo? Mama! Mama bilang aku ngasih tumpah! Pak,
kamu di mana? Aku udah sampai rumah. Aku di rumah Pak Mirda. Rumah Mirda. Udah Pak, ini di speaker ada Pak Mirda di sini. Maaf ya Pak Mirda. Iya. Ma, oh, bikin video apa? Ma, halo? Pak, teleponnya mati. Teleponnya? Apa sih ini? Apa sih? Apa sih? Kok jadi aku yang dapat surprise sih? Oh, aku tahu. Aduh, kok jadi aku yang emang?